Nah teman-teman, ini adalah laba-laba yang banyak kita temui ya di area pekarangan rumah kita. Ini laba-labanya ukurannya cukup bisa sampai besar ya teman-teman. Nah ini nih, tar pebelit ya. Lihat teman-teman. Nah ini laba-labanya ya teman-teman. Ini adalah laba-laba kecil. Nah lihat, ini ukurannya masih kecil, belum ukuran besar. Kalau udah besar, si laba-laba ini bisa nyampe segede jempol, kadang lebih ya teman-teman. Nah untuk bagian giginya sangat tajam ya teman-teman. Nah, lihat teman-teman, ini adalah gigi dari laba-laba, sangat tajam ya teman-teman, enggak kelihatan jelas tuh dia gigit ke tangan. Nah ini giginya nih teman-teman, giginya mirip gigi kelabang, cuma kalau laba-laba gak tahu ada racunnya atau tidak ya di bagian gigi kelabang, kan ada. Oh pasti ada nih, lihat dia mengeluarkan cairan bening teman-teman dari giginya, bisa jadi ini adalah racun untuk membunuh sayang dia dapat. Jadi biasanya laba-laba ini membunuh dengan cara menggulung mangsanya di dalam jaring laba-labanya ya teman-teman. Kita lepas, kasihan ya teman-teman. Ya teman-teman, di bunga kopi ini sangat banyak lebah jenis hitam ya. Mereka lagi berterbangan dan sedang mencari sumber pakan berupa nektar dan polen. Dan lalat pun juga ada, lalat kecil ya teman-teman. Bunga kopi ini adalah sumber pakan bagi lebah ya teman-teman. Karena baunya yang harum, bunga kopi ini jadi bunga favorit bagi para lebah, mulai dari lebah piscerana, hitama, dan lebah-lebah lainnya ya teman-teman. Dorsata juga sangat menyukai bunga kopi ini, cuma di tempat saya ini dorsata agak susah ya teman-teman,